Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, pada malam ini kita telah saksikan pengenalan calon. Calonnya bebas. Tapi cara pengenalan tu tak nampak macam bebas lah. Dengan sambutan begitu luar biasa. Tahniah semua kerana memberi sokongan yang begitu tak dijangka oleh kami yang tak bebas ini. Di mana yang telah juga dinyatakan oleh Yang Berhormat Tuan Mahathir tadi, apa yang pernah dikenali sebagai bersatu berprinsip, iaitu golongan bersatu yang tidak satuan dengan dan si Presiden Parti telah membuat keputusan untuk mencalonkan seorang untuk bertanding di PRK Slim ini. Dan cadangan ini alhamdulillah telah mendapat persetujuan daripada pihak Pakatan Harapan. Kerana seloknya kita tidak mahulah berlaku pertilihan ataupun perletakan calon yang akan memecahkan undi yang tidak menyokong Raisan Nasional. Jadi keputusan ataupun persetujuan daripada Pakatan Harapan itu sangat kami alu-alukan. Bukan setakat itu saja, dengan kehadiran beberapa pemimpin daripada Pakatan Harapan mewakili ketiga-tiga parti, iaitu Amanah, DAP dan PKR, maka kita juga mendapat komitmen mereka untuk bersama-sama berkempen meyakinkan pengundi-pengundi di Dun Slim ini untuk memilih calon kami, iaitu saudara Amir Fushari Muhammad Tanusi, seorang anak muda yang profesional, yang sebenarnya telah bergiat aktif dalam politik melalui Bersatu sebelum ini, tetapi sekarang ini bersama dengan kita. Jadi saya tak pasti kalau ada lagi calon-calon bebas yang akan bertanding dalam pilihan Islam ini, tetapi kita rasakan bahawa kita mempunyai peluang sebagai underdog. Malumlah kawasan Dun Slim ini memang pun telah dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini, dan kita faham bahawa cabaran yang kami hadapi itu satu cabaran yang sangat getir. Walaupun begitu, kami bernekad untuk meyakinkan rakyat, menawan hati rakyat sebaik-baik mungkin untuk memberi peluang kepada kami di PRK, insyaAllah. Okey, silakan. Any questions? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diumumkan sebentar tadi, saya lah calon Amir Fushari bin Muhammad Tanusi, anak kelahiran Perak. Kali ikutkan, saya tak dibenarkan bercakap panjang. Cuma aspirasi yang ingin saya bawa adalah Slim ini adalah langkah permulaan kita, langkah permulaan untuk membetulkan apa yang kita rasa tidak betul. Langkah permulaan ketika pilihan raya kecil ini akan dibawa aspirasinya seterusnya ke negeri Perak dan seterusnya ke negara yang kita cintai. Itu saja. Ada soalan? Satu sih, mengenai jentera, adakah jentera bebas ini akan menggunakan jentera pemis? Ya, sebenarnya jentera yang kita gerakkan adalah campuran, bukan hanya daripada PH, tetapi yang begitu luar biasa sekali saya nampak bahawa ahli-ahli akar umbi bersatu yang tidak lagi sehaluan dengan bersatu, yang dianggap sebagai blackout ini, rupa-rupanya begitu ramai sekali, dan ramai juga daripada negeri Perak, saya tengok rakan-rakan tadi ada daripada Johor, ada dari Kedah, itu dia ada. Jadi kami ini semua bersedia untuk berusaha menangkan calon ini. Jadi jentera ini jentera campuran, bukannya daripada satu pihak sahaja.
InsyaAllah. Okey. 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 Okey.